Hai semua, saya Rina Age, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tanda loncengnya. Kali ini, saya akan membuat puding ala KFC dengan harga jual hanya Rp1.000 saja. Pertama-tama, kita siapkan bahan untuk pudingnya, yaitu 1 sachet Nutrijel coklat, kemudian 3/4 gelas gula pasir atau sesuai selera. Kemudian 2,5 gelas air, lalu 1 sendok makan tepung maizena. Siapkan bahan untuk membuat flaknya, yaitu 1 sachet susu kental manis, kemudian 1 sendok teh tepung maizena dan 3/4 gelas air. Jika suka manis, bisa ditambah 1 sendok makan gula pasir. Pertama-tama kita buat pudingnya dulu dengan cara mencampurkan semua bahan seperti ini. Aduk-aduk dan didihkan sampai meletup-letup. Sekarang saatnya kita tuang pada cup kemasan 50 ml dan tidak usah terlalu penuh. Saya membaginya menjadi 21 cup seperti ini. Sambil menunggu pudingnya jadi, sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat flaknya. Caranya, campurkan semua bahan seperti ini. Lalu masak sampai mendidih seperti ini. Sekarang tinggal kita tuang pada puding yang sudah mengeras tadi. Oh ya, untuk sendoknya saya menggunakan sendok plastik yang seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Untuk biaya produksinya, teman-teman bisa lihat di sini. Total biaya produksinya adalah Rp11.400. Maka harga satu cupnya adalah Rp543. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.